Datangnya daripada Kak apa ni? Okey, nama suruh saya rahsiakan. Katanya Casey boleh panggil kakak Kak T sudahlah. Kata Kak T, apa yang berlaku pengalaman ini adalah sesuatu yang memang membuat beliau rasa marah dan juga sampaikan beliau terpaksa beralah. Kisahnya begini, di kawasan pusat makanan yang sama, kakak ada menjual makanan nasi ayam, juga nasi ayam biasa dan nasi ayam penyet. Dan Kisi di pusat makanan yang sama juga ada kedai ni yang baru buka. Sebenarnya kakak dah berniaga lama, Kisi. Bila kedai ni buka, pada mulanya kakak heranlah, kenapa semakin berkurangan? Adakah mungkin orang yang masak nasi ayam penyet dan nasi ayam ni sama yang jual macam kakak ni, lebih sedap ataupun lebih murah? Tengok harga sama macam harga kakak. Jadi pernah suruh suami belilah nasi ayam tersebut. Jadi bila beli, kakak rasa okey-okeylah, tak sesedap mana pun. Bukan nak cakap kakak punya sedap, tapi macam biasa, macam kakak punya masakan jugalah. Kata Kak T, sampaikan satu hari ni, kata Kak T, apabila kakak ni nak pergi apa ni, nak pergi ke kedai, nak pergi ke gerai kakak, selalunya kakak akan sampai ke gerai kakak sekitar 4:30 pagi, sebab kakak dah akan mula memasak dan buat persiapan lah, takut orang pagi-pagi nak makan sarapan. Sebab katanya di sini kakak juga ada jual kuih muih seperti epok-epok, goreng pisang dan jemput-jemput. Jadi bila nak turun lift tu, ada kakak sedang jalan nak menuju ke gerai kakak, terjumpa dengan seorang jiran. Jiran tinggal blok sama tapi tingkat lain. Jadi bila kakak ternampak dia, dia pun baru balik dari tugas. Dia ni kerja airport. Jadi dia teguh. Kak T, dah lama tak nampak. Kak T dah tak berniaga lagi ke? Dia tanya kakak. Kakak tanya, apa pula awak cakap macam tu? Hari-hari kat kedai. Tak adalah, selalu saya datang tengok kedai Kak T selalu gelap, tutup, tak ada orang. Terus kakak diam. Kakak kata, oh ya ke, mungkin adalah kakak berehat lah, penat itulah. Jangan lama-lama kak, rindu sangat nak makan kakak punya nasi ayam penyet. Terpaksa saya pergi ke kedai ujung tu. Jadi budak tu naik, kakak batalkan niat untuk buka kedai. Kakak beritahu suami, suami kata meripik. Suami pula yang buka kedai. Hari tu kakak jumpa seorang ustaz, beritahu masalah. Ustaz kata, jangan kita tuduh sembarangan. Usul periksa, tak apa. Awak ambil air ni, awak renjis depan kedai. Kita tengok macam mana. Jadi, kakak ambil. Ada satu air ni dibaca oleh ustaz. Masuk dalam botol mineral lah. Kakak bawa air tu, kakak masuk dalam tempat penyembur tu, kakak tekan spray depan kedai. Dan kisah dengan kuasa Tuhan, kata Kak T, kedai kakak ni, tiba-tiba customer regular kakak datang beli. Dan hairan, bukan satu, malah lebih dari 5 pelanggan kakak kata, dah lama tak nampak kakak. Sebab selalu datang, nampak kedai kakak tutup. Jadi kakak rasa macam ada benda yang tak kena ni, Kisi. Kemudian, tak tahulah adakah orang yang sama atau tidak. Saya tak nak sebut nama kedainya kawasan mana. Kalau sebut nanti, oh tahu ni kedai ni. Ha, sebab tu saya diam kat sini. Tak boleh sebut-sebut. Ni dangerous maximum. Jadi Kak T kata, kemudian dia main ganas. Setelah orang tak nampak kedai, yang paling teruk sekali Kisi, kakak masak nasi. Mana orang masak nasi ayam sampai 1 jam Kisi. 1 jam, 2 jam lebih. Nasinya tak masak-masak. Air macam-macam air, naik kering air itu kakak tuang. Nasinya masih tak masak-masak, masih keras. Hairan. Setelah benda ini berlaku untuk beberapa kali, kakak kata pada suami, bang, kita tukar je kedai tempat lain. Suami pun kata okey, kasih balik kedai itu, pergi ke tempat lain, syukur alhamdulillah. Perniagaan taklah sebaik dulu, sebab dulu lokasinya memang baik, banyak regular. Sekarang ni okey juga Kisi, bolehlah cari sesuap nasi setiap hari. Hairan kakak nak tanya pada yang meniaga. Apa salahnya kalau kita bertanding? Tengok siapa masak lebih sedap, siapa pelanggan lebih ramai. Bukanlah dengan cara kotor, dengan menggunakan makhluk halus, perbuatan halus untuk menumpaskan perniagaan orang lain. Terima kasih yang ikhlas dari Kak T.